Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan kali ini saya juga masih bersama dengan Bang Ago, Kadiv Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Oke Bang, berarti kan memang sudah ada syarat dalam pengetatan perjalanan arus balik mudik ini ya Bang ya? Nah, salah satunya adalah untuk mengikuti pengetesan untuk apakah negatif atau positif COVID. Nah, ini bagaimana ya Bang penerapannya supaya tidak akhirnya terjadi kerumunan terutama di perbatasan dan juga pelabuhan. Ya, di perbatasan pelabuhan itu pemerintah sudah punya kebijakan sebenarnya untuk setiap orang yang lalu lalang melintas itu harus mengikuti rapid test antigen ataupun genos ya, terutama genos yang memang dari segi biaya itu jauh lebih murah. Okay. Nah, sekarang itu tinggal sebenarnya adalah ketegasan ya pemerintah untuk benar-benar memperlakukan hal ini ya. Yeah. Jangan sampai ada tawar-menawar, jangan sampai mau dinegosiasi, dirayu, diminta belas kasihan dengan berbagai alasan. Karena pemudik ini kalau kita lihat berita-beritanya di mana-mana gitu ya, ya punya berbagai cara siasat gitu loh untuk mengelabui pemerintah, mengajukan berbagai alasan dan lain sebagainya. Nah, yang kita tidak ingin ini terjadi gitu. Jadi pemerintah harus sigap, harus tegas ya. Bahkan kalau perlu ada pengendara yang kabur misalnya tidak mau dirapid test antigen dan lain sebagainya, kalau bisa memang harus dikejar, ditelusuri. Nah, itu. Terus kedua, kalau misalnya dari proses screening itu ada pemudik arus balik yang ternyata positif, nah itu memang harus langsung diambil tindakan. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah daerah. Jadi mereka-mereka ini ya itu harus dikarantina langsung, tidak boleh ditunda-tunda atau disuruh putar balik aja gitu, tapi langsung langsung diambil, langsung dikarantina gitu. Supaya apa? Supaya itu tadi dia tidak, kalau balik kan ada alternatif, dia mencari jalur lain misalnya, ya kan? Atau kemudian selama ini dia tidak tahu kalau ternyata dia itu carrier membawa virus, ya baru ketahuan itu setelah ada rapid test di proses mudik, nah dia tidak kembali ke keluarganya, tetapi melewati masa isolasi mandiri, proses recovery, proses penyembuhan. Oke, nah kalau kita lihat kan fenomenanya kemarin-kemarin itu banyak sekali yang kecolongan dari petugas. Akhirnya untuk tempat penyekatan sendiri berhasil akhirnya ditembus oleh para pemudik. Nah, ini kan justru akan lebih banyak lagi nih untuk balik mudiknya. Bagaimana persiapan dari para petugas, Bang? Iya, tentu saja kita berharap para petugas di lapangan jauh lebih punya experience, jauh lebih punya pengalaman ketika menghadapi arus balik ini gitu ya. Mereka tidak boleh menjadi orang yang jatuh ke dalam lubang untuk kedua kalinya ya. Kita berharap pemerintah itu harus jauh lebih sigap, jauh lebih siap dari apa, dari segi jumlah ya, kemudian dari segi prasarana ya. Itu tadi, jangan sampai ketika ada orang yang menerobos, kabur, menolak gitu kan, tidak dikejar karena mungkin tidak tercukupinya petugas maupun sarana transportasi untuk melakukan pengejaran. Jadi kita harus benar-benar serius lah ya. Jangan sampai apa, setelah lebaran, setelah ritual mudik ini kita lalui, selanjutnya adalah di bulan Juni nanti kita memanen hasilnya. Berupa apa? Tambahan kasus COVID yang melejit demikian rupa. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi. Makanya disinilah titik krusial bagaimana Indonesia, bangsa ini itu bisa mengatasi pandemi COVID-19 ya. Kita patut bersyukur ya, tapi tidak boleh lengah. Bahwasannya negara-negara lain ya, kalau kita lihat di tetangga kita, Singapura, Malaysia, beberapa kota besar ya, itu Kuala Lumpur bahkan sempat atau masih ya lockdown gitu, menerapkan kebijakan lockdown. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Kita pernah mengalami itu. Betul. Ya, masyarakat sendiri sebenarnya adalah pihak yang paling menderita ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Makanya kita tidak ingin kita kembali ke dalam situasi
yang menyulitkan seperti itu ya. Di mana ada PPKM ya ketat ya, pergerakan kita sangat dibatasi, ekonomi kita menjadi sulit. Nah, kita tentu tidak ingin kembali ke dalam kondisi seperti itu. Betul. Makanya agar kita tidak kembali dalam kondisi seperti itu, mengalami kondisi sulit seperti itu, kita membutuhkan tidak hanya ketegasan aparat pemerintah ya dalam melakukan penyekatan, pengetatan arus balik mudik, tetapi juga masyarakat itu juga punya kesadaran yang sama. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bicara, ternyata ada salah satu kendala yang kemarin juga kita pelajari, yaitu kurangnya personel petugas untuk melakukan pencegahan kepada para pemudik begitu. Nah, selanjutnya apa lagi Bang? Tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penyekatan ini nantinya? Iya, tentu saja sebenarnya yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat. Ya. Kalau masyarakat sadar bahwa penyekatan ini dalam artian bukan meniadakan atau menghalang-halangi hak mereka. Pemerintah tetap memberikan hak mereka untuk berpindah tempat, ya, pindah lokasi. Kalau misalnya mereka kembali bekerja ke Pulau Jawa, kembali bekerja ke Pulau Jawa. Hanya yang perlu kita perhatikan, jangan sampai hak itu pemerintah berikan, tetapi beresiko terhadap orang lain, ya, memiliki resiko terhadap orang lain. Resiko apa? Penyebaran COVID-19. Jadi sebenarnya tantangan terbesar tidak sebenarnya gini. Ya. Akan lebih mudah sebenarnya hal ini kita hadapi kalau masyarakat punya kesadaran yang tinggi. Okay. Artinya apa? Ya, petugas kalau masyarakatnya tidak sadar-sadar, artinya animo yang mau mudik dan lain sebagainya itu besar, ya kan? Berapapun jumlah personil itu tidak akan pernah cukup. Baik. Gitu. Tetapi kalau masyarakat punya kesadaran, ya, dengan keterbatasan aparat atau tangan-tangan pemerintah di lapangan, gitu kan, ya, situasi ini bisa kita kendalikan. Okay. Jadi makanya kita tidak pernah henti, tidak pernah jera, tidak pernah menurunkan spirit untuk bersama-sama mentaati protokol kesehatan, berperang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Oke, gitu. Tentunya kita harapkan adanya kesadaran masyarakat ya Bang ya, itu salah satunya. Tetapi juga diperlukan tentunya peran dari pemerintah sendiri. Nah, seperti apa menurut Bang Agus sendiri solusi dan juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga instansi lainnya supaya tidak terjadi klaster dari para pemudik? Iya. Kita berharap ya selanjutnya adalah ketika mereka sudah melewati proses mudik ya kembali ke tempat masing-masing ya kan, itu juga tetap mereka di screening lagi ya. Kenapa? Karena bisa jadi dalam proses perjalanan mudik itu mereka baru terinfeksi. Jadi ketika masuk pelabuhan, naik ke transportasi umum, alat angkutan, mereka negatif, tetapi bisa jadi di proses perjalanan mereka terpapar COVID-19. Karena kita tidak ada yang bisa memastikan bahwa setiap alat transportasi yang digunakan oleh pemudik itu 100% steril dari COVID-19. Baik, screening gitu. Jadi ya. Jadi okay, ya, screening berlapis itu yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, tentunya kita harapkan adanya peran serta yang tegas antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi adanya klaster baru para pemudik. Terima kasih. Intinya jangan pernah kendur terhadap COVID-19. Betul sekali, karena itu semua memang berawal dari kita ya Bang Ago ya. Baik, terima kasih Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.